Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Dieng, dan kembali kami disuguhkan pemandangan di kanan kiri yang sangat indah terbentang luas di depan mata kami. Di Dieng, kami telah memesan kamar untuk menginap di Pura Sabah Homestay. Homestay ini juga memiliki coffee shop. Di malam hari, kami mengumpulkan informasi tentang target-target wisata di sini, terutama target spot terbaik untuk melihat sunrise dari atas bukit. Dan tidak ketinggalan juga spot-spot wisata ikonik yang ada di lokasi kawasan wisata Dieng Plateau. Homestay kami terletak di tengah spot-spot wisata yang ada di Dieng Plateau, dan bahkan lokasinya tak jauh dari komplek percandian Arjuna yang melegenda itu. Ujung-ujung atap candinya dapat terlihat dari tempat kami menginap.